The Comment. Tapi luar biasa ini ya, kita bisa berbangga hati nih guys, karena Danang itu yang paling terbanyak fansnya di antara kita semua. Yeay. Wajar, Pak, wajar. Lo, Mak. Lo jangan bohong lo, Pak. Apa sih? Instagram lo. Twitter lo aja berapa? Twitternya Danang udah setengah juta, ribu. Setengah juta, luar biasa. Iya, Pak. Iya, udah 500 ribu. Instagram lo aja kan lebih banyak dari gua. Iya, kan gua bayar beli itu. Wah, lo bohong. Lo jangan ngerendah lo. Weh. Bapak bohong. Danang Fans Club aja sekarang udah sekitar 1.500 orang lo. Wih, hebat. Itu dari mana sih, Pak? Ya, kan gua ngarang ini. Iya. Beneran nggak sih, Pak? Tapi ini Duta Indus juga banyak fans-fansnya, kan? Oh iya. Mereka kalau keluar kota tuh sering dikerubungin juga. Kemarin Damai disamperin sama orang jam 3 pagi. Ada cerita apa, Me? Coba cerita kakak Damai, cerita. Ya? Jam 3 pagi. Gimana, Me, ceritanya, Me? Kenapa? Gimana ceritanya? Ceritain dong. Iya, gue udah tidur tiba-tiba ada teman-temannya adik gue gitu. Main foto-foto? Bertamu, enggak, pingin ngobrol-ngobrol gitu. Cuman jamnya kayak kurang pas gitu, Pak. Oh. Kenapa jam 3 subuh Natalan gitu? Ya kan pengen gua ketemu sama Om Pimpa. Iya. Coba nanti kita kenalin juga Om Pimpat ke Nona yang satu ini. Iya. Ini dia, kita panggilnya. Lolita Agus. Cantik ya? Enggak. Gimana sih rasanya jadi orang cantik seumur hidup, Non? Bisa aja, Mas Danang. Iya dong. Ada yang nonton tuh di rumah? Hah? Ada istrinya Mas Darto? Belum gitu. Belum ada. Eh, Kakak Ben. Coba, Lolita kan pernah beberapa kali kemari dirayunya sama Kakak Dame. Iya. Yeah. Kalau lama lu belum pernah nih. Coba dulu. Hai, Non Lolita. Hai. Aduh, cantik banget kamu pakai baju putih. Terima kasih. Kamu tahu nggak? Kamu datang ke sini tuh ibarat kayak kumbang mendatangi bunga-bunga. Datang dan setelah itu pergi. Kayak isi hati aku yang ini. Hanya saat yang tak mungkin kembali. Hanya satu tak pernah terjadi. Suka lo cowok yang bisa main musik. Wih, bisa kali, Me. Me, Sti. Masuk kali. Dia ini royal. Modus ya. Tajir. Moge punya ya. Jet ski. Mobil tiga. Tapi dibalik. Jet skinya dipakai di darat, motornya dipakai di laut. Bodoh kan? Tapi cuma satu yang dia punya, empat. Apa? Kasih tau, Nang. Pipinya. Iya, coba Non Lolita kita hitung ya. Iya. Ini kita juga baru sadar loh. Coba kita hitung. Yang pertama, satu. Dua. Muter bosku. Tiga. Empat. Ini mau nambah satu lagi nih. Silakan Dame, kita mau lanjut segmen nih kalau boleh. Iya, terima kasih. Terima kasih Dame Lolita. Kamu fansnya banyak sekali pastikan. Loliters. Teman-teman banyak. Lollipops. Oh, Lollipops. Lollipops. Namanya Lollipop. Iya, Lollipops. Serius? Lucu banget sih. Kayak kamu.
Suara lu jangan geter dong. Iya. Tapi kan sering mendapat hadiah-hadiah gak? Kalau dapat hadiah lumayan sering, ada yang kasih buku karena mereka tahu aku suka baca buku. Terus macam-macam coklat. Oh, gitu, fun gitu. Ya. Ini salah satunya kalau emang lu udah ngefans banget sama mungkin seseorang atau idola lo atau band, lu bahkan bisa menjadi seperti mereka, kayak band yang satu ini. Wih, ini si Coldplay. Belajar habis-habisan demi bisa mirip Coldplay. Namanya juga Coldplay ya. Coldplay. Coba kita lihat videonya. Itu tampil ke Indonesia waktu Coldplay tampil di Australia. Iya. Jadi buat yang tidak bisa ke Australia, pasti kamu nonton Coldplay. Dan memang Coldplay itu terang-terangan mereka sangat mengidolakan oleh Coldplay gitu. Iya. Oke, selanjutnya nih ya, ada yang datang dari orang yang menggilai artis. Kita lihat yuk. Nah, ini adalah fans dari Jackie Chan. Dia seniman asal Malaysia bernama Hong Yi atau biasa dipanggil oleh Red. Beberapa bulan lalu ia membuat sebuah karya menakjubkan. Lulusan Master Arsitektur dari University of Melbourne ini membuat sebuah karya dengan menampilkan wajah aktor kenamaan Jackie Chan. Wow. Bisa gitu ya? Keren pakai banget sumpit ya? Lagi. Tuh mirip ya? Kayaknya dia orang nggak punya pacar nih dia nih. Dari ribuan sumpit. Banyak banget. Buset. Iya tuh. Agak tembem ya Jackie Chan. Iya, Jackie tembem ya. Wow. Edan banget sih. Tuh. Edan. Dia bisa membayangkan loh gede kecilnya. Iya ya, itu benar-benar diukur dulu pasti sama dia masing-masing. Terus apa tahu tuh? Ada yang gunting dari atas. Cek. Wow. Sakit. Wow. Oke. Hongi. Ini datang dari sebuah klub sepak bola di daratan Britania. Gitu. Klub sepak bola ini pasti bangga melihat karya dari seniman berikut ini. Mana? Villarreal nih kayaknya. Salah. Kan dari Britania. Oh iya, kita lihat yuk. Wah, ini luar biasa. Chris Scott, pendukung setia Manchester United, telah menghabiskan waktu hampir 3 bulan untuk menyelesaikan replika stadion Old Trafford dari batang korek api. 2,5 bulannya mikir, bikin ya gitu. Dia ragu dia. Waktu yang dihabiskan 450 jam, akhirnya menjadi sebuah bentuk nyata gitu. Dan hampir sama dari semua sisi stadion yang dijuluki Theater of Dreams. Mulai dari warnanya sampai bangkunya di dalam stadion tersebut tuh loh. Keren. Di Old Trafford kan? Iya, Old Trafford. Di mana Pak itu Pak? Old Trafford di Jalan Trafford. Oh. Namanya Old Trafford juga. Wow. Iya, itu dia. Itu stadion mana Pak? MU Old Trafford. Oh. MU. Gitu. Tanya lagi dong tentang sepak bola di Bapak tahu. Tapi bener kok. MU. Apa? Tentang bola padahal saya paling jago. Itu expert Liga Inggris. Emang iya. Klub favoritnya apa Mas Darto? Saya tuh Barcelona. Sama ya? Sama. Ih, sama aku banget. Kalau di Inggris, Barcelona. Kalau di Inggris apa? Di Inggris itu ada Juventus. Di Inggris Mas Darto. Di Inggris. Emang Juventus di mana? Udah pindah dia. Weh, emang pindahin klub gampang. Tinggal pindah doang selalu. Iya, itu dia. Tapi ini masih dalam ranah saya ya. Masih? Ini masih, kita akan melihat orang Indonesia memberikan support untuk tim sepak bola kesayangannya. Ini dia. Indo-Barsha, Reynosa Sempre, Catalunya. Indo-Barsha, Indo-Barsha, Reynosa Sempre. Eropa sampai dunia, tetap ku pegang tim Barcelona. Gue
Keren. Wow, keren. Kru gue itu kru gue. Yang mau Lukas featuring Barca. RNS. Boop. Safi keren banget sih Safi. Gitu. Safi sama Safi sama domba. Iya, coba. Safi kalau di tengah tuh bagus banget ya. Masuk. Nah, silakan ngobrol nih Nona nih. Bapak tuh tahu sejarah-sejarah Barcelona loh. Iya. Coba ditanya lagi. Ayo kamu nanya apa aku? Tadi aku nanya, oh ya, selain Xavi Hernandez di Barcelona, pemain favoritnya siapa? Puyol. Ya, itu kan yang tadi ada di video. Puyol rambutnya kayak apa gitu? Iya, Puyol rambutnya kayak gimana? Terakhir sih dibotak kayaknya dia. Emang Puyol dibotakin rambutnya? Gue dibotakin apa? Oh gondrong? Oh itu udah numbuh lagi. Oh gitu. Iya. Saya ketemu dia terakhir waktu di botak soalnya. Oh gitu. Puyir kali bapak ketemunya. Gak paham dia nih. Asik. Masih dari bola. Indonesia ya. Kalau orang Indonesia udah terlanjur ngefans sama aktor India jadinya kayak gini. Wow. Salman Khan. Salman Khan, fans club Indonesia. Serius ini? Ada ya ternyata. Atau SKFI. Nah ini cuma bertiga ya. Mereka anggota cuma bertiga. Iya. Berempat. Oh nggak banyak tuh. Banyak. Ini kebetulan mereka manggung di kawinan temennya. Wah edan ya. Ah itu dia fans dari seluruh dunia. Kita kan juga artis, ada ngefans juga sama kita. Nah, kita kan tapi nggak suka kalau lipop. Kita punya fans juga yang bisa ngelukis wajah kita. Mana? Bisa mana ngelukis tuh? Wajahku bisa ya kita lihat. Ya. Coba lihat. Ini. Buset. Bagus sih. Ini, aduh. Keren. Muka saya mulus ya. Putih. Itu dari akun Instagram @gambarjelek. Sesuai dengan nama akunnya ya, gambarnya bagus. Iya. Itu dia. Tapi kalau dia menggambar artis-artis yang lebih famous dari kita, coba kita lihat satu-satu. Wadaw. Begitu. Raisa gitu ya jadinya ya. Loh, tapi ini kan jauh ya dari cantik ke jelek. Kita tidak nggak banyak bedanya ya. Karena kita udah jelek. Dia Sastro nih, buset. Dia Sastro. Kayak Sergio nih namanya. Haiya. Jauh banget matanya Nisa. Kayak ikan. Kayak hiu. Iya kan? Wadah. Nah, ini kayak Beavis and Butthead ya. Iya. Waduh, ya lagi. Teza. Kayak Godzilla, woi. Gila kayak Godzilla. Aduh, meleot, setruk. Terima kasih Ed, gambar jelek ya. Betul. Kamu betul. Orang-orang yang bagus, kamu gambar jelek. Begitu kita yang digambar, kita gak biasa banyak aja. Berarti kita udah jelek. Thank you, man. Gak banyak bedanya ya. Tapi satu hal mengenai fans. Terima kasih atas jasamu, fans. Karena fans adalah penggemar. Bijak banget, Mas Darto. Saya undur diri dulu. Permisi. Fans itu adalah ketika lu bersatu bersama teman-teman lu menyukai seseorang. Karena itu fans tuh ada slogannya gitu. Lo, gue, fans. Thank you. Silakan Nona Lolita. Lo, gue, and fans ya. Karena Nona Lolita bingung. Iya, bantuin aku dong Mas Danang. Gak usah, kita habisin aja segmennya. The Comment. Itu cara kabur.